Saudara, sebuah minibus menabrak truk tronton di jalur tol Semarang Batang, Jawa Tengah. Tiga orang penumpang minibus meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Kecelakaan terjadi saat minibus menyalip kendaraan lain yang masuk ke lajur kiri. Namun saat menyalip terdapat truk tronton hingga tabrakan tidak terhindarkan, saudara. Ada tiga orang penumpang minibus yang meninggal dunia. Sementara itu tiga orang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir yang mengantuk. Pas di KM362, dia ngambil jalur kanan cepat, namun karena kecepatan tinggi sehingga dia ngambil ke kiri. Ambil ke kiri, di kiri itu ada tronton sehingga menabrak bagian belakang samping tronton yang mengakibatkan fatalitas. Dan sementara ngantuk apa gimana? Ya, kalau pengakuan dari pengemudi itu kan selamat, sehat, itu mengantuk. Mengantuk?